tiada yang patut disembah, tiada yang patut disembah selain Allah. Selain Allah. Dan aku bersaksi, dan aku bersaksi Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah hamba, adalah hamba dan utusan Allah. Dan utusan Allah. Alhamdulillah. Resmi jadi mualaf, DJ dan YouTuber cantik berdarah Jerman, Natalie Holzer jadi sorotan. Publik pun penasaran dan bertanya-tanya, ada hubungan apa antara Sule dan Natalie? Sampai duda beranak empat itu dipercaya jadi saksi. Bahkan rela memfasilitasi Natalie menjalani proses mu'alaf di rumahnya. Saya hanya sebagai insan manusia biasa dimintain tolong untuk bagaimana caranya dia menjadi seorang mu'alaf. Dan kebetulan saya punya teman Pak Stephen, seorang mu'alaf. Saya minta bantuin sama Pak Stephen. Dan Pak Stephen siap, ya alhamdulillah. Sudah muslim sekarang. Jadi dia sering cerita, dapat mimpi, terus ya dia pengen masuk muslim, tapi ya nggak tahu kayak gimana. Nah, saya kan ada teman, ya udah, saya jadi saksi. Ya, Sule boleh saja mengaku Natalie hanya seorang teman, tapi isi hatinya penuh misteri. Apalagi setelah beberapa hari Natalie mu'alaf, Sule tampak tak sungkan menyanjung habis Natalie yang sudah mulai belajar mengenakan hijab. Tak tanggung-tanggung, entah karena terpesona melihat kecantikan Natalie dalam balutan hijab, Sule menggoda gadis blasteran Jerman itu lewat senandung lagu Tuk Jadi Teman Hidup. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku, kaulah yang cintaku. Natalie Holzer bukanlah sosok asing bagi Sule. Bahkan kabarnya sudah dekat dengan keempat buah hati Sule. Meski tak pernah mengakui memiliki hubungan spesial, jauh sebelum ini Sule dan Natalie kerap terlihat mesra, layaknya sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Tak hanya saling menebar perhatian, di salah satu video kolapsnya, Sule dan Natalie saling lempar adu gombal. Meski hanya challenge, tapi seakan itu tumbuh dari dasar hati. Apalagi Natalie mengaku, ia lebih tertarik terhadap pria berkulit sawo matang ketimbang pria bule untuk dijadikan pasangan masa depan. Sini. Tatap mataku. Udah? Udah. Kamu lihat nggak di mataku itu ada apa? Gak yakin, liat. Kamu gak bisa ngeliat yakin. Di mata. Ada apa sih? Aku bisa lihat di mata kamu. Ada. Ada masa depan kita. Lantas mungkinkah Natalie Holzer bakal menggantikan Lina di hati Sule dan keempat anaknya? Entahlah, satu hal yang pasti, saat ditanya netizen, Natalie mengaku siap menikah secepatnya. Kapan secepatnya?